Pertemuan besan ya. Baru-baru bertemu kan Umi? Iya. Sebelum ini kan video callan aja. Oh, sekarang ya, langsung ketemu physically ya. Tuh, jadi baru ketemu. Umi kenapa nangis? Emang apa yang Umi rasain? Yang nangis yang Mimi. Nangis itu Mimi. Iya nangis. Itu Mimi. Terharu, jadi dia tuh doa banget supaya bisa segera bertemu. Alhamdulillah Tuhan izinkan gitu. Oh, alhamdulillah. Iya. Karena kan setelah menikah emang ketemunya baru sekarang kan Umi? Iya, karena pandemi yang memisahkan. Terus kita juga waktu itu ketemu di Turki kan juga gak ada Mimi. Kita sambung ke Dubai, terus ke Mekah Madinah. Sebenarnya kita nunggu Atta, Nur, Power, Aminah semua di Madinah. Cuma karena gak memungkinkan, jadi kita akhirnya kita yang datang ke Indonesia dan bisa ketemu semua. Bisa ketemu, happy alhamdulillah. Mengharukan. Tapi Umi, besan Umi, Mimi, itu seperti apa sih menurut Umi? Ya maksudnya sosok Chris John gimana di Chris John? Chris John, waktu itu hampir jadi adik ipar lo ya? Kan gak jadi. Iya hampir keluarga kita ya. Iya hampir keluarga ya. Mimi ramah banget ya, jadi kita walaupun belum pernah ketemu tapi rasanya kayak udah kenal lama gitu. Iya, oh. Aduh ini ya ada ikatannya. Berjam-jam kita di rumah kemarin. Iya. Sampai malam. Eh ngapain aja sih saya waktu itu di sana? Ya kan pengen temenan sama keluarga Lilintar. Ma dombre comel nih. Ma dombre. Ada ini berita juga yang tidak kalah fenomenal ya. Ini ada berita untuk anggota Gen Halilintar untuk Sa'i. Check it out. Kak Sa'i suka posting pamer otot. Lir apa editan sih? Lir. Nah, itu layar apa editan sih? Oh, mau dibuka? Jangan. Jangan Umi. Kak Sa'i ngapain sih foto-foto kayak gitu? Kak Sa'i tuh gak mikir apa pas posting kayak begitu banyak wanita-wanita yang gitu. Gimana tuh? Kan bebas dong, terserah dia ngapa? Sa'i, aslinya tuh ototnya dong ini, tangannya aja ya. Berdiri, buka ini. Kota-kota dia. Maaf ya, Mi. Jangan, silahkan. Tunggu dulu lo. Jadi, satu lagi. Masya Allah. Keras banget. Keker banget badannya, tahu kayak dokter Dema, keker. Dema? Iya. Nama panjang suaminya dokter Dematologi. Buat inspirasi, kalau hidup sehat, bener, itu, jadi yang semua lemak-lemak, visceral fat, body fat habis semua jadi otot. Jadi badan bagus tuh bonus ya Mi. Yeah. Lagian karena badannya bagus gak apa-apa juga diposting, nah kan kalau lu kan banyak stretch mark abis ngelahirin. Belipet dong. Iya, kalau bentuk badan kayak gitu berapa lama sih Sa'i? Kalau konsisten sih sebenarnya ya, cepet. Kurang sebulan, kayak tikus. Kayak. Sebulan ada? Wah lebih dong. Itu Dora mau ngapain? Tiga bulan sampai enam bulan. Sampai jadi tuh begitu. Tapi kalau untuk sekedar jadi kelihatan ada ototnya satu bulan cukup. Ajarin aku boleh gak sih? Saya. Di bareng kita.